Sudah jemaat Tuhan, apa kabarnya hari ini? Saya percaya kita semua tetap dalam penyertaan dan perlindungan Tuhan. Pada hari ini kita akan kembali bersama-sama beribadah. Terima kasih buat seluruh dan jemaat Tuhan yang boleh hadir, baik yang ada di gereja maupun yang ada di rumah masing-masing. Kita sama-sama persiapkan hati kita yuk, untuk kita boleh beribadah, memuji Tuhan, menyembah Tuhan, dan juga akan mendengarkan firman Tuhan. Kita akan sama-sama membahas kebenaran firman Tuhan tentang bagaimana sih ketika kita tidak berada di dalam jalannya Tuhan. Dan pastinya kebenaran firman Tuhan ini akan memberkati kita semua. Yuk kita sama-sama persiapkan hati kita. Ini dia ibadah GBAP. Shalom sidang jemaat Tuhan. Gimana kabar hari ini? Kurang kedengeran nih. Kita ulang lagi ya. Gimana kabarnya hari ini? Oke, luar biasa. Karena luar biasa, saya mengundang sidang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Sebelum kita mau mulai ibadah kita, kita mau bersatu di dalam doa mengucap syukur buat setiap kebaikan-Nya Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa surga, Bapa yang baik, terima kasih buat hari ini Tuhan. Terima kasih buat pagi hari yang cerah ini. Terima kasih buat segala kebaikan-Mu. Terima kasih buat segala kemurahan-Mu. Terima kasih buat segala perlindungan Tuhan, penyertaan Tuhan yang gak pernah habis dalam setiap hidup kami. Saat ini Tuhan, kami anak-anak-Mu Tuhan, kami mau siapkan hati, pikiran kami Tuhan, untuk boleh memuji dan menyembah nama Tuhan. Kau juga berkati Bapak untuk sidang jemaat Tuhan yang ada di rumah juga Tuhan yang menonton ibadah ini Tuhan secara live. Kami percaya biar kiranya hadirat Tuhan di tempat ini dan di rumah masing-masing dari jemaat kami, kita boleh merasakan hadirat yang sama Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kiranya Tuhan kau yang sempurnakan, sucikan tuh segala sesuatunya Bapak. Biar kiranya nyanyian dan pujian kami hari ini boleh menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Hanya di dalam nama-Mu, kiranya kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Sama-sama kita katakan, amin. Haleluya. Mari kita serukan. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Raja segala raja, serukan Tuhan Allah kita. Kami percaya Tuhan, Kau berkuasa Tuhan di bumi dan surga hari ini, esok dan seterusnya. Haleluya. Berkuasa di bumi di surga, bertahta, bertahta. Dalam kemuliaan-Mu, Dialah
dahsyatnya Allah kita, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa, betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia terkenal. Ada 1000 hari di tempat lain, Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Mari sidang jemaat Tuhan, kita sama-sama mau nyatakan pujian ini. Satu hal yang ku rindu Tuhan. Satu hal. Yes Lord Jesus. Lebih lagi satu hal yang ku rindu Tuhan, perdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku minta menikmati baik-Mu Tuhan.
Tuhan Yesus, Bapa.
Tuhan Yesus baik. Kami berdoa juga untuk setiap anak-anakmu, para pengurus hamba-hamba Tuhan di Indonesia, khususnya di GBAP. Kami percaya jadi pemimpin itu gak mudah Tuhan di tengah-tengah seperti ini. Tapi kami percaya, biar kiranya hifat marifat Tuhan, kekuatan, semangat daripada Tuhan mengalir bagi setiap para pemimpin hamba Tuhan di negara ini, khususnya di GBAP ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Engkau yang jaga Tuhan untuk setiap mereka Bapak. Kami mau juga berdoa Tuhan untuk setiap usaha, pekerjaan Tuhan, sidang jemaat Tuhan di tempat ini. Maupun ada teman-teman yang sedang studi, kami percaya untuk saat ini Tuhan semua segala sesuatunya serba terbatas. Tapi kami percaya Tuhan yang cukupkan, Tuhan yang pulihkan, Tuhan yang berkati, Engkau yang sempurnakan, sucikan tuh segala sesuatunya Bapak. Engkau enggak akan membiarkan anakku Tuhan jatuh tergeletak. Tuhan akan memberikan Tuhan segala sesuatunya sesuai dengan kapasitas setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami juga berdoa terkhusus Tuhan untuk sidang jemaat Tuhan yang saat ini mungkin sedang sakit, yang kita enggak tahu keadaan mereka saat ini bagaimana. Biar kiranya Tuhan, kami mohon belas kasihan-Mu turun untuk mereka. Tuhan yang jamah mereka, Engkau yang berkati setiap obat dokter yang menangani Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau yang sempurnakan, sucikan tuh segala sesuatunya. Kami juga Tuhan berdoa untuk setiap kami yang ada di tempat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan telah memberikan kami semangat sukacita hari ini. Buat setiap jemaat Tuhan yang datang, kami boleh merasakan hadirat-Mu yang sungguh luar biasa. Sebab kami tahu gak mudah Tuhan untuk datang ke tempat ini. Tapi kami percaya bahwa ketika kami pulang, kami boleh membawa suatu hal yang luar biasa Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami juga gak lupa berdoa untuk sidang jemaat Tuhan yang ada di rumah. Kau yang berkati juga Tuhan, supaya hadirat-Mu Tuhan juga sama Tuhan dinyatakan setiap hidup mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Hanya di dalam nama-Mu kami percaya sesuatunya Tuhan boleh indah terjadi pada waktunya Bapak. Kurata layar, 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 layar. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti berfirman, dia berfirman.
Komunitas sel, kita datang dalam acara-acara seminar, kita ikuti training sana, training sini, kita banyak mendengar hamba-hamba Tuhan yang luar biasa saat ini melalui ibadah online. Tetapi banyak orang hidupnya tidak mengalami perubahan dari hari ke hari, tidak pernah sama. Tetapi lewat pujian ini mengingatkan kita, ketika kita membawa diri kita, ketika kita membawa hidup kita di altarnya Tuhan, hanya saudara dan saya di altarnya Tuhan, disitulah kita bertemu dengan Tuhan, disitulah kita bisa mengakui sesungguhnya siapa diri kita. Sesungguhnya kita tidak bisa membohongi saat kita berada di dalam hadirat Tuhan. Dan saat saudara ada di altarnya Tuhan, ketika engkau mulai mempersembahkan dirimu, ini aku Tuhan, ini hidupku. Mungkin ada banyak luka-luka yang terjadi dalam hidup kita. Ada banyak kekecewaan, kepahitan, ada banyak dosa, ada banyak kesalahan, ada banyak ketidakberesan dalam hidup kita. Tapi di altarnya Tuhan, Dia menyingkapkan, Dia membereskan, Dia membersihkan, Dia menyucikan, Dia mengampuni. Dan Dia mentahirkan. Dan kalau mungkin Anda berkata, hidupku tidak bisa berubah, aku dari sananya sudah begini, aku sudah gagal, aku sudah jatuh bangun dalam dosa, sepertinya aku tidak ada lagi pengharapan, peluang untuk aku bangkit. Tapi di altar Tuhan, ketika engkau mempersembahkan dirimu, sesuatu pasti terjadi, hidupmu diubahkan. Sesuatu pasti kau alami, hidupmu diubahkan. Haleluya, haleluya, beri kemuliaan buat Tuhan kita yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pada pagi hari ini Tuhan, kami mau menyerahkan hidup kami di hadapan Tuhan. Kami menyerahkan di altarnya Tuhan. Tidak ada sesuatu yang tidak dapat terjadi. Tidak ada sesuatu yang tidak bisa diubahkan oleh Engkau. Dan kuasamu, kasihmu sanggup melakukan itu Tuhan. Biarlah setiap kali kami datang di altar Tuhan, ada sesuatu yang terjadi dalam hidup kami. Dan tidak pernah sama lagi Tuhan. Terima kasih. Dan hari ini kami siap diberkati oleh firmanmu. Dan biarlah kau urapi hambamu dengan segala keterbatasan. Apa yang telah aku siapkan ya Tuhan, tolong urapi, memberikan pengertian kepada jemaat yang mendengar firmanmu. Sehingga kuasamu pun bekerja, dilimpahkan kepada mereka yang haus dan lapar akan kebenaranmu pada pagi hari ini. Terima kasih, kami sambut firmanmu dengan penuh sukacita. Yang percaya katakan, amin, haleluya. Ya, beri kemuliaan buat Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Saudaraku, mungkin hari-hari ini ada banyak orang yang sudah mulai tidak percaya lagi yang dengan namanya mujizat, saudara ya. Atau dengan yang namanya kesembuhan, saudara ya. Kenapa saya katakan mungkin hari-hari ini banyak orang yang sudah tidak percaya lagi dengan yang namanya mujizat.
yang dengan namanya kesembuhan, saudaraku. Bisa saja karena mungkin sakit yang dideritanya terlalu lama. Bisa saja karena masalah yang dihadapinya bertubi-tubi, saudara ya. Atau bisa juga jenis penyakitnya yang tidak ada obatnya. Atau bisa juga, saudaraku, karena situasi pandemi saat ini, ada banyak orang yang mungkin yang mulai goyah imannya, saudaraku. Mulai kehilangan harapannya. Mungkin pada waktu-waktu di awal kita mengalami pandemi ya, tahun bulan Maret 2020, mungkin sebagian kita masih optimis, saudara ya. Masih menaruh harapannya kepada Tuhan. Masih beriman, wah saya tidak akan kena COVID. Saya akan memperkatakan firman Tuhan. Saya percaya penyertaan Tuhan, saya percaya perlindungan Tuhan. Lalu mungkin di tengah-tengah masa pandemi ini berkata, kita percaya, kita sudah memberikan persepuluhan, Tuhan akan menjaga usaha kita. Kita tidak akan mengalami kebangkrutan, kita tidak akan mengalami kesusahan. Saudara, tapi pada kenyataannya, waktu kita mengalami pandemi ini, saudaraku, orang-orang percaya mereka juga ada yang kena dampak dari pandemi ini, betul? Ada yang mengalami usahanya bangkrut. Bahkan Tuhan anak Tuhan juga. Ada beberapa toko yang ditutup, betul? Ada yang kesulitan membayar untuk karyawan yang per minggu, karyawan per bulannya, saudara. Belum kalau toko itu harus dicicil. Lalu kemudian, saudaraku, ada orang yang juga dari anak-anak Tuhan kena COVID, betul? Apakah mereka tidak beriman? Ada juga yang dikatakan ada yang meninggal, saudaraku, dan mereka tidak sembuh. Mungkin peristiwa-peristiwa yang kita alami hampir 2 tahun ini, di masa pandemi ini, bisa saja membuat iman kita goyah. Bisa saja kita merasakan kehilangan yang namanya harapan pada Tuhan. Bisa saja mungkin apakah masih ada kita mempercayai Tuhan, atau masihkah kita percaya mujizat Tuhan. Dan hari ini, saudara, saya berharap kita semua tetap mempercayai masih ada Tuhan. Amin. Kita hari ini tetap percaya masih ada harapan. Amin. Kita hari ini tetap percaya masih ada yang namanya mujizat. Amin. Dan sekalipun di masa pandemi ini atau masa yang tersulit sekalipun, kita tetap percaya masih ada mujizat Tuhan. Masih ada pertolongan Tuhan. Masih ada harapan Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, beri kemuliaan buat Tuhan kita yang luar biasa. Dan hari ini saya ingin kita belajar sama-sama dari seorang kisah yang bernama Yairus. Karena lewat pengalaman Yairus ini, saudara, ini akan membangkitkan kembali satu pengharapan kita. Memunculkan kembali iman kita kepada Tuhan di tengah-tengah situasi yang kita alami, sesulit apapun juga. Mari buka di dalam Markus pasal 5, ayat ke-22 dan ke-23. Markus pasal 5, ayat 22 dan 23. Kalau gak salah ada PowerPoint-nya ya. Oke. Mari kita baca bersama-sama, 1, 2, 3. Bisa Alkitab ditayang, kita baca. Markus pasal 5 ayat 22 sampai 23. Datanglah seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia di depan kakinya dan memohon dengan sangat kepadanya, anakku perempuan sedang sakit hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya supaya selamat dan tetap hidup. Nah, saudaraku, hari ini kita sama-sama akan belajar bagaimana Yairus dia mengalami sebuah mujizat Tuhan meski nampaknya itu mustahil, meski nampaknya kemungkinan mengalami mujizat itu tidak akan terjadi menurut pemikiran Yairus sebagai manusia. Tapi dia mengalami itu. Nah, di dalam ayat yang kita baca ini dikatakan Yairus seorang kepala rumah ibadat, dia datang kepada Yesus. Kenapa dia datang kepada Yesus? Karena dia punya anak perempuan, tidak dikatakan itu anak perempuan satu-satunya atau tidak, yang berumur 12 tahun itu sakit parah dan hampir mati. Dan Yairus berada di posisi yang tersulit dan terdesak saat itu. Dan dia mau tidak mau, dia datang kepada Tuhan Yesus pada waktu dia tahu Yesus datang ke kota itu. Hal yang pertama, saudara, yang kita belajar dari Yairus sikapnya, ketika dia dalam keadaan tersulit, dalam keadaan terdesak, dikatakan dia datang kepada Yesus. Katakan datang kepada Yesus. Saudara, banyak orang datang pada Tuhan saat sudah kepepet,
saat benar-benar sudah ada, tidak ada lagi orang yang menolong dia, saat sudah parah penyakitnya, saat sudah bangkrut, bersyukur kalau dia masih ingat Tuhan, betul? Tapi seharusnya di saat kita belum mengalami seperti itu, kita tetap harus datang kepada Tuhan. Ketika saudara ingin membuka sebuah toko, usaha yang baru, datang hadapkan kepada Tuhan. Ketika saudara ingin membeli rumah, saudara datang kepada Tuhan, hadapkan. Apakah tempat yang seperti ini Tuhan? Apakah rumah yang seperti ini? Ketika saudara mungkin ingin ke dokter karena saudara sakit, saudara datang dan tanya Tuhan, apakah saya harus ke dokter yang ini Tuhan atau saya tidak perlu ke dokter yang ini? Saudara, waktu saudara akan ketemu orang lain untuk negosiasi saudara atau saudara akan ketemu customer, saudara berdoa, Tuhan saya akan ketemu dengan orang untuk deal suatu usaha atau saya akan ketemu Tuhan dengan orang ini untuk melakukan pekerjaan ini. Saudara datang kepada Tuhan, cari kepada Tuhan, tanya kepada Tuhan, mendekat kepada Tuhan. Ini yang dilakukan Yairus, dalam keadaan terjepit pun dia datang kepada Tuhan. Tapi yang saya harapkan, jangan saat ketika kita dalam keadaan terjepit, baru kita datang kepada Tuhan. Datang kepada Tuhan merupakan sebuah kebutuhan kita setiap hari kepada Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara. Yang kedua, apa yang dilakukan Yairus ketika dia datang kepada Tuhan? Yairus sujud menyembah. Dikatakan tersungkur dia saudara. Tersungkur artinya dia menyembah. Di sini dia menyembah, dia menceritakan kondisinya. Saudara, ketika engkau datang kepada Tuhan, ceritakanlah permasalahanmu kepada dia. Amin. Ceritakanlah persoalanmu yang kau hadapi kepada dia. Bahkan bukan hanya Yairus menceritakan kondisi keadaannya anak yang sakit, tapi Yairus berkata, Yesus datanglah ke rumahku. Dia mengundang Yesus. Berapa banyak kita setelah menceritakan persoalan kita kepada Tuhan lewat doa-doa, setelah kita menceritakan kesulitan kita kepada Tuhan, lalu kita mengundang Yesus juga. Tuhan terlibat ya dalam bisnis saya. Tuhan terlibat ya dalam rumah tangga saya. Tuhan terlibat ya dalam pekerjaan saya. Berapa banyak kita mengundang dia. Kita hanya bisa cuma mengadu. Kita cuma hanya bisa memohon, tapi kita tidak pernah mengundang dia. Tapi Yairus, dia menceritakan semua kesulitannya, kondisinya, tapi dia juga mengundang Yesus. Amin Bapak Ibu Saudara. Bukan hanya mengundang Yesus, tapi dia menaruh pengharapannya kepada Yesus. Dia katakan, datanglah engkau ke rumahku, anakku hampir mati. Kalau engkau letakkan tanganmu, maka anakku akan selamat dan tetap hidup. Yairus, dia berkata, dia menyembah. Dia memohon kepada Yesus, dia menceritakan kondisinya, dia mengundang Yesus dan dia juga, saudaraku apa, dikatakan bahwa dia menaruh pengharapannya. Yesus datang ke rumahku, tumpang tangan, anakku akan hidup, anakku akan selamat. Saudaraku, mungkin banyak orang hari-hari ini merasakan seperti Yairus, ya, dalam kondisi terjepit, tapi bukan karena anak satu-satunya yang akan sakit atau meninggal. Tetapi mungkin saat ini ada yang namanya terjepit karena kebangkrutan, terjepit karena utang, terjepit karena sakit penyakit, terjepit karena tidak ada jalan keluar. Dan mungkin hari ini saudara hampir menyerah, tapi hari ini kita belajar dari Yairus saudaraku, untuk kita tetap meminta pertolongan kepada Tuhan. Amin. Untuk kita tetap menaruh pengharapan kita kepada Tuhan. Lalu berikutnya apa yang terjadi saudara? Lalu bagaimana tanggapan Yesus terhadap permintaan Yairus? Setelah Yairus datang kepada Tuhan, bagaimana tanggapan Tuhan? Ayat yang ke-24. Markus pasal 5 ayat yang ke-24 dikatakan, lalu pergilah Yesus dengan orang itu, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia dan berdesak-desakan di kakinya. Tuhan katakan, oke Yairus, kita jalan dan kemudian menuju rumah Yairus. Tetapi saudaraku, ketika Yesus dan para murid sedang berjalan menuju rumah Yairus, tiba-tiba terjadi sesuatu. Seorang perempuan yang dikatakan sakit pendarahan selama 12 tahun. Wow, sesuatu yang lama penyakit yang dideritanya. Tapi wanita ini tidak pernah menyerah. Amin. 12 tahun pendarahan dan biasanya seharusnya orang ini sudah mati saudaraku. Karena darah keluar terus menerus. Manusia membutuhkan darah. Dan dia pasti sudah transfusi darah dan pada waktu itu sangat sulit. Tapi dia berjuang melawan sakitnya. Nyerinya 12 tahun bukan waktu yang singkat, betul? Uangnya sudah habis, sudah capek, putus asa. Dan biasanya mungkin orang menyerah, mati, game over. Tapi dia tidak, semangatnya luar biasa wanita ini. Amin. Saya berharap kita semua juga memiliki semangat yang luar biasa.
seperti wanita yang mengalami sakit pendarahan ini 12 tahun. Tapi ketika dia tahu ada Yesus, dan kemudian dia datang dan pegang ujung jubahnya dan wanitanya sembuh. Jadi waktu Yesus akan pergi ke rumah Yairus, di tengah-tengah terjadi yang namanya interupsi sementara. Terjadi yang namanya stop. Terjadi yang namanya penundaan. Terjadi yang namanya interupsi di tengah perjalanan, saudara. Atau keterlambatan yang saya katakan. Jadi pada waktu itu Yairus bilang, gua lagi, anak gua lagi sekarat. Dan Yairus ternyata harus berhenti rombongan dengan Tuhan Yesus. Karena ada satu peristiwa di mana seorang perempuan memegang ujung jubah Yesus dan Yesus berhenti. Saya gak tahu memakan waktu berapa lama. Tapi Yairus pasti dia merasakan, gimana nih? Kok Tuhan gak duluin saya? Saya kan yang datang dulu sama Tuhan, kok Tuhan gak prioritaskan saya? Aduh gimana ya? Yairus pasti panik. Anak saya nanti gimana ya nunggu di rumah ya? Kalau terlambat gimana? Pasti mati. Saudaraku, hal ini penundaan yang dialami Yairus saat dia meminta pertolongan kepada Tuhan, itu bisa membuat dia cemas, bisa membuat dia panik. Tapi bagaimana respon Yairus saat itu? Yairus tetap menunggu meski pertolongannya saat itu tertunda. Amin saudaraku. Seringkali saat kita menantikan jawaban doa, seringkali saat pertolongan Tuhan belum terjadi, belum kita alami secara instan, secara cepat saudaraku, tetapi ada proses di mana kita perlu yang namanya menunggu. Katakan menunggu. Menunggu mungkin sepertinya tertunda, ya tertunda atau terjadinya keterlambatan. Coba Tuhan seandainya Tuhan kemarin bikin begini. Coba Tuhan seandainya Tuhan lakukan begini. Saya kadang-kadang juga begitu. Ketika sesuatu sudah terjadi, kenapa begini Tuhan? Kenapa enggak dulu ya? Kalau dulu kan kayaknya lebih enak, tapi kenapa harus begini ya? Tetapi saudara, kalau kita memikirkan apa yang sudah terjadi, kita tahu bahwa yang terjadi hari ini itu jauh lebih baik dari apa yang kita pikirkan, amin? Kadang-kadang pikiran Tuhan berbeda dengan pikiran kita, amin? Rancangan Tuhan berbeda dengan rancangan kita. Kadang-kadang penundaan atau sesuatu yang terjadi itu baik buat kita, amin Bapak Ibu Saudara. Dan saudara, mungkin ada yang harus menunggu satu hari ketika dia berdoa. Ada menunggu satu minggu, satu bulan, satu tahun, bahkan bertahun-tahun. Sayangnya saudara, saat kita berada dalam situasi menunggu, banyak dari kita tidak sabar sehingga mencoba mengambil jalan pintas, katakan jalan pintas. Atau jalan yang tidak sesuai dengan jalan Tuhan. Amin. Nah masalahnya kalau saat saya menunggu, gak sabar waktunya Tuhan, jawabannya Tuhan, pertolongan Tuhan, kita pengen jalan pintas. Dan kadang-kadang jalan pintas itu kita ambil jalan yang tidak sesuai dengan firman-Nya. Kalau jalan yang kita ambil tidak sesuai dengan firman-Nya, apa yang kita mesti lakukan? 3B, berhenti saudara kalau udah gak sesuai jalan firman Tuhan. Stop, jangan diteruskan lagi, gak ada untungnya. Amin. Saya waktu dengan adik saya ya, yang saya ketemu yang suka ibadah, dia gak punya paspor dan surat gak lengkap. Bikin paspor bisa, tapi nyogok suap. Kami berdoa, jika lo dia ada paspor, dengan cara yang resmi, walaupun bagaimanapun caranya. Pertolongan datang dari negeri yang jauh, dari Taiwan, ketemuin dengan satu orang. Oke, gini, ternyata udah resmi, biayanya gak mahal. Daripada kami harus menyuap, menyogok untuk jadi. Saudara, itulah. Kita perlu menunggu prosesnya waktu dia mendapatkan paspor, adik saya gak sangat lama. Saya bikinkan dia sampai surat akte lahirnya juga. Itu gak gampang. Ada cara-cara jalan pintas, tapi sogok dengan cepat. Tapi kami katakan tidak. Jika Tuhan mengizinkan dia punya paspor, maka caranya dengan cara Tuhan. Walaupun situasinya, keadaannya mungkin agak sulit, agak lama ngurusnya, agak kayaknya kok susah banget. Tapi pada akhirnya dengan jalan yang sesuai dengan firman Tuhan, tidak berbohong. Amin Bapak Ibu Saudara. Tapi kadang kita manusia mau cepat, betul kan? Mau instan. Kalau bisa cepat kenapa enggak hari ini, betul kan? Tapi sesuai firman Tuhan atau enggak? Nah, kalau saudara jalannya tidak sesuai dengan jalan Tuhan, bertobat. Katakan bertobat, amin. Bertobat saudara, percuma diteruskan. Yang ketiga, berserah dan mempercayai Tuhan. Berserah aja deh mempercayai Tuhan. Percaya, dalam waktu saudara menunggu, percaya Tuhan pasti melakukan jauh yang lebih baik dari apa yang bisa saudara lakukan, amin. Nah saudaraku, pada waktu terjadi penundaan,
pada waktu terjadi sesuatu yang tidak terpikirkan oleh Yairus, ya. Yairus dia tidak marah, Yairus tidak kecewa, walaupun Yairus tahu Tuhan Yesus tidak segera menolong anaknya. Nah saudaraku, meski situasinya bertambah parah selama menunggu menanti pertolongan Tuhan, mungkin ada banyak hal yang bisa membuat kita kecewa dan marah kepada Tuhan, tapi di sini Yairus katakan dia tidak kecewa sama Tuhan. Amin saudaraku. Yang ketiga yang dilakukan Yairus adalah dia tidak marah atau dia tidak kecewa. Sekalipun terjadi penundaan, sekalipun Tuhan Yesus tidak langsung datang menolong saat itu, tapi Yairus tidak marah dan tidak kecewa. Dan dia tidak berkomentar apapun dan tidak menyalahkan Tuhan. Bagaimana dengan kita? Tuhan saya udah doa, kok lama banget sih Tuhan jawabnya? Tuhan saya udah berpuasa, Tuhan saya udah melakukan ini, kok lama sih belum datang-datang juga pertolongan Tuhan? Dan akhirnya kita menjadi kecewa, betul? Kita menjadi tawar hati. Tapi Yairus tidak marah, tidak kecewa, tidak tawar hati. Dia diam, menunggu itu, melihat, menyaksikan adegan itu. Walaupun hatinya tidak tenang, bagaimana anaknya kalau mati dan tidak selamat. Itu yang dari pikiran Yairus, tapi dia diam saja. Nah saudaraku, yang keempat, Yairus sama sekali tidak terpengaruh saudaraku. Ketika, kalau saudara perhatikan saudaraku, ketika Yairus diam dan kemudian Yairus akan berjalan ke rumahnya lagi, melanjutkan perjalanan, tiba-tiba datanglah salah satu keluarga Yairus dan beritahu kabar. Dan dikatakan bahwa anakmu itu sudah mati, enggak usah menyusahkan guru, percuma, buat apa? Nah saudaraku, yang keempat, Yairus sama sekali tidak terpengaruh dengan berita buruk saudara yang didengarnya. Tapi dia tetap percaya bahwa Yesus akan melakukan sesuatu. Amin. Jadi waktu Yairus ingin melanjutkan, datanglah seorang keluarganya. Percuma, lu bawa Tuhan Yesus, udah mati, bisa apa? Udah terlambat, terlalu lama. Nyesek gak saudaraku? Rasanya nyesek ya. Aduh, kalau Tuhan tolong mungkin gak kayak begini kali ya, nasib gua. Aduh, kalau ada Tuhan mungkin gak sampai begini kali ya. Papa gue gak terlambat, mama gue gak terlambat. Kita gak pernah tahu saat kejadian peristiwa yang menyakitkan seakan-akan telat pertolongan Tuhan. Kita berpikir itu yang buruk. Tapi kita gak tahu bahwa Tuhan mempersiapkan yang sesuatu yang lebih baik saudara pada kenyataannya. Amin. Tuhan kita selalu merancang yang baik. Katakan dia merancang yang baik. Sekalipun kita masuk mengalami masa yang buruk, rancangannya tetap yang baik saudara. Mungkin saudara belum mengerti pada waktu peristiwa yang paling menyakitkan, paling pahit terjadi saudara alami. Tapi setelah saudara melewati, saudara bisa flashback ke belakang. Ih, itu yang terbaik yang Tuhan buat untuk saya. Dan saya rasakan hidup saya. Saudara rasakan gak hidup saudara setiap hari semakin baik. Amin. Semakin baik, amin. Setiap hari hidup saya semakin baik. Setiap hari saya menikmati semakin baik. Dan adik saya selalu berkata, meskipun dia buta, setiap hari hidup kita jauh lebih baik dari 10 tahun yang lalu, dia berkata. Dari 12 tahun yang lalu, sejak dia buta sampai hari ini, dia katakan, selalu baik, setiap hari baik. Amin saudaraku, itulah Yairus. Yang keempat ini dia tidak terpengaruh dengan berita buruk yang didengarnya, tapi dia tetap mempercayai Yesus. Nah saudaraku, next, udah ya, ada lagi? Oke. Yang terakhir, saya ingin tutup di dalam Markus 5 ayat 42. Seketika itu juga anak itu bangkit berdiri dan berjalan. Sebab umurnya sudah 12 tahun, semua orang yang hadir sangat takjub. Saudara, ketika proses menunggu yang dialami oleh Yairus, ketika proses penundaan yang terjadi yang dialami Yairus, apa yang terjadi saudaraku? Yairus menerima berkat Tuhan yang luar biasa. Yairus mengalami kebesaran Tuhan yang dahsyat atau mujizat yang lebih besar, di mana dia melihat mujizat anaknya bangkit dari mati, bukan sekedar sembuh dari sakit. Coba perhatikan, kalau seandainya tidak terjadi interupsi, tidak terjadi penundaan waktu menunggu, Yairus sampai dengan Tuhan Yesus di rumahnya, anaknya yang sakit sembuh, betul kan? Tapi masalahnya terjadi penundaan, terjadi interupsi,
terjadi keterlambatan, kenyataannya anaknya mati, betul? Tapi ketika Yesus datang, anaknya mati dibangkitkan. Lebih besar mana dahsyat kuasa Tuhan? Yang sakit disembuhkan atau yang mati dibangkitkan? Hah? Kadang kita gak pernah berpikir sesuatu yang telat, sesuatu yang nampaknya tertunda, sesuatu yang namanya terlambat, di mana kita memiliki ruang menunggu atau ruang menanti. Sebenarnya disitulah Tuhan sedang menyediakan sebuah mujizat yang jauh lebih besar. Tuhan menyediakan satu harapan yang lebih baik. Tuhan menyediakan satu perkara yang lebih besar dan dahsyat lagi. Tapi kita kadang cuma berpikir, kayaknya yang sakit sembuh itu udah luar biasa. Tapi Tuhan mempersiapkan Yairus, engkau lihat bukan anakmu yang sakit itu sembuh, tapi kau akan melihat anakmu yang mati akan bangkit, itu lebih dahsyat dari apapun juga. Amin. Haleluya. Dan yang kedua dikatakan, banyak orang memuliakan Tuhan. Dengar, lewat apapun keadaan, kondisi, apapun yang kita alami, satu saat lewat peristiwa itu, engkau lihat nama Tuhan dipermuliakan lebih banyak lewat hidupmu. Amin. Amin Bapak Ibu Saudara. Baik, saya undang pemain musik, worship leader, untuk menyanyikan satu pujian. Sementara worship leader menyanyikan pujian ini, saudara pejamkan mata, saudara mendengarkannya. Saya tidak tahu situasi di mana saudara sedang berada. Apakah kau sedang berada seperti Yairus dalam keadaan terdesak, dalam keadaan yang tersulit, dalam keadaan yang tertekan, dalam keadaan yang kehilangan segala-galanya, atau kau dalam keadaan sedang menunggu sebuah harapan terjadi, dan mungkin kau mengalami yang namanya penundaan saat ini. Nah, sepertinya pertolongan Tuhan belum datang. Sepertinya jalan yang kau lalui, jalan yang lurus itu begitu panjang, tidak ada ujungnya. Rasanya tidak sampai. Dan rasanya melelahkan perjalanan itu. Tapi maukah saudara berkata, aku tetap berpegang kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan. Hatiku mau tetap percaya kepada Dia. Seperti Yairus, kenyataan yang pahit anaknya mati. Dia mendengar kabar yang paling buruk, tapi dia tetap percaya kepada Yesus. Yesus dapat melakukannya, sekalipun secara manusia. Bagi Yairus itu adalah yang mustahil. Dia cuma sampai tahap percaya Yesus hanya bisa menyembuhkan anaknya. Tapi dia belum sampai pada tahap Yesus membangkitkan anaknya. Tapi lihat, Tuhan melakukan sesuatu yang lebih jauh dari apa yang dipikirkan oleh Yairus. Betapa dahsyatnya. Haleluya. Taruh tangan saudara di dada. Kalau saudara hari ini berkata, aku butuh Tuhan lebih lagi, aku butuh Dia lebih lagi, mari kita nyanyikan pujian ini bersama-sama. Hatiku percaya Tuhan. Hatiku
ibu saudara. Maret, bulan Mei 2020, saya dapat berkat untuk kunjungan ke Batam dan ke Singapura. Dan saya berpikir itu adalah waktu yang baik untuk saya memeriksa ke dokter mata di Singapura. Tapi dengan krisis pandemi pada bulan Maret, saya tidak bisa pergi ke Batam dan ke Singapura pada bulan Mei-nya. Hari ini 10 Oktober 2021. Mengingatkan saya pada 10 Oktober 2019. Di mata hari Jumat itu Sabtu, mata saya sakit keduanya. Dan sangat sakit. Dan saya WhatsApp seorang dokter retina. Dan saya konsul dan dia memberikan obat mata. Dan saya harus datang berobat. Dan dicek, memang tekanan mata saya tinggi. Dan dia menganjurkan ke dokter yang namanya dokter glukoma. 2014 Agustus, saya memang mengecek mata saya. Karena untuk melihat, kita kadang-kadang harus melihat ada cek, medical check up. Dan saya melakukan medical check up untuk mata saya. Dan tekanan saya tinggi. Maka dua kali saya ke Singapura, saya dapat berkat. Dan saya dikasih free oleh dokter Singapura untuk tidak bayar sama sekali. Dan tekanan mata saya tinggi ini harus melakukan pemeriksaan yang sudut pandang mata dan saraf mata untuk mengecek apakah kena yang namanya glukoma. Glukoma adalah penyakit nomor satu pada kebutaan di seluruh dunia dan tidak ada obatnya dan tidak bisa disembuhkan. Dan akhirnya saya ke dokter 2019 itu dan 2019 akhir Oktober saya pakai BPJS dan saya itu lakukan pemeriksaan. Kita tahu ya kalau pakai BPJS dari puskesmas lalu ke rumah sakit dan dirujuk lagi ke rumah sakit besar sampai Cipto. Di Cipto itu harus ngantri. Jam 3 pagi orang sudah ngantri tiket. Saya datang jam 5 itu dapat nomor sampai 200 dan ditutup. Dan besoknya harus balik lagi untuk foto dan segala macam, tidak langsung dikerjakan. Dan pada akhirnya dokter mengatakan pakai obat dulu, nanti datang lagi. Seharusnya 2020 bulan Mei itu saya harus check up, tapi karena kondisi. Dan saya gak bisa pakai BPJS karena situasi dan saya juga gak tahu dokter itu praktek di mana karena seorang profesor glukoma yang terkenal. Dan akhirnya saya ketemu di salah satu rumah sakit dia praktek. Dan kemarin 2020 bulan Agustus saya kontrol mata saya ke sana dan dia katakan, Fili, saraf matanya masih bagus, kemungkinan ini hipertensi, tekanan tinggi pada bola mata, jadi pakai obat tetes. Dan 2021 ini saya harus kontrol, seharusnya di awal tahun tapi pandemi masih tinggi dan kemudian September saya datang lagi. Baru bulan lalu dan ternyata tekanannya masih tinggi mata kanan saya dibanding mata kiri saya. Tapi di mata kiri ini sudah menekan saraf kata dia, kata dokter. Lalu apa yang mesti dilakukan? Dicoba dengan laser. Oke, saya bilang saya coba laser dokter. Saat itu juga saya laser mata dan satu mata belum. Dia katakan semoga ini respon. Kalau respon kamu gak perlu pakai obat tetes mata. Dan kalau kamu gak pakai itu gak permanen. 2-4 tahun, saya bilang 2-4 tahun masih banyak waktu untuk berdoa ya, masih banyak perkara yang ajaib. Oke, kita coba satu mata. Saya gak tahu sebenarnya 2 minggu harus balik, tapi setelah di laser dia bilang 1 bulan. Tapi besok saya akan balik setelah 3 minggu ya, karena tidak dikasih obat. Dan kalau memang berhasil, satu mata lagi di laser. Saudara, mungkin buat orang sebagian biasa saja dan tidak menakutkan. Tapi saya hidup dengan seorang yang juga buta. Saya mengurus dia. Saya tahu bagaimana kehidupan orang buta yang dilaluinya. Saya tahu bagaimana menjalaninya kalau buta. Ketakutan pasti ada, kecemasan pasti ada, ketidakmenentuan pasti ada. Kapan saja bisa terjadi. Namun, saya mau beritahu, sejak 2014 Agustus saya periksa ketika tekanan mata saya tinggi. Sampai 7 tahun ini, Tuhan telah menolong saya. Dan saya percaya, untuk kedepannya pun Tuhan pasti menolong. Sekalipun penyakit atau apapun yang saya alami, enggak semuanya orang akan mengalami sebuah kebutaan. Amin. Tapi saudara itu bukan hal yang mudah. Tapi saya memilih untuk mempercayai Tuhan apapun itu juga. Kondisi apapun dalam ketidakpastian.
Bapak Ibu Saudara, mari kita bangkit berdiri. Angkat tangan saudara di hadapan Tuhan. Taruh harapan saudara tinggi kepada Tuhan. Dia Tuhan yang luar biasa. Dia mampu melakukan apapun juga saudaraku. Dan saya tahu, kalau ada orang yang sakit glukoma, pada kenyataannya mungkin laser, operasi, dan buta. Tapi tidak semua orang akan mengalami kebutaan dengan sakit yang sama. Amin. Tergantung pilihannya. Apakah dia mau menaruh harapannya kepada Tuhan, atau dia menaruh kepada sesuatu yang menakutkan saudaraku. Saya tidak tahu kondisi saudara. Saya tidak tahu keadaan situasi saudara. Mungkin saudara berkata, Tuhan saya udah gak punya orang tua lagi. Tuhan saya gak punya lagi mungkin suami atau istri. Saya gak punya anak lagi. Tuhan saya gak punya apapun juga di dunia ini. Saudara, kalau engkau tidak punya apapun, asal engkau punya Tuhan itu cukup. Amin. Kalau kita kehilangan sesuatu, tapi jangan sampai kita kehilangan Tuhan. Itu cukup bagi kita saudaraku. Taruh harapanmu kepada Tuhan. Karena hari-hari ini, iblis pun akan mencoba menggoyahkan iman kita. Setan pun akan mencoba menggoyahkan iman kita dengan segala situasi. Namun kita tetap berharap, kita tetap percaya kepada Tuhan. Katakan sekali lagi, hatiku tetap percaya kepadamu Tuhan. Haleluya. Sesuatunya akan indah pada waktunya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Engkau yang sempurnakan, sucikan untuk segala sesuatunya. Hanya di dalam nama Yesus kiranya kami sudah berdoa dan mengucap syukur, haleluya. Amin. Dipersilakan sidang jemaat Tuhan untuk duduk kembali. Kita akan mendengarkan pengumuman dari GBAP. Terima kasih. Terima kasih untuk seluruh sidang jemaat Tuhan yang boleh bersama-sama pada hari ini mengikuti ibadah. Jangan lupa kita akan kembali beribadah minggu depan di tempat dan jam yang sama. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini untuk doa penutup, doa persembahan, dan doa berkat akan dipersilakan kepada hambanya. Shalom semuanya. Semua diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Ya, kita bersyukur, kita terus dipelihara oleh Tuhan. Tuhan terus menjaga kita, Tuhanlah pengharapan kita. Hari ini kita bisa beribadah bersama-sama, ini karena Tuhan beracara di dalam kehidupan kita. Kita sudah diberkati sepanjang minggu ini. Kita mau membawa persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Tuhan mengajarkan kita lebih baik memberi daripada kita menerima. Kita memberikan kepada yang terbaik untuk Tuhan. Tuhan menghargai sebesar apapun yang kita memberikan dengan sukarela. Karena itu yang menyenangkan hati Tuhan. Dan kita akan berdoa untuk doa persembahan. Bapa, kami sangat bersyukur dan berterima kasih bahwa Engkau sudah memelihara kami, memberkati kami. Kami sangat bersyukur atas berkat-berkat yang Tuhan selalu sediakan. Karena orang yang hidup mengandalkan Engkau tidak pernah dikecewakan. Saat ini Tuhan, kami datang membawa persembahan kami. Biarlah persembahan kami menjadi dupa harum di hadapan-Mu. Engkau melihat setiap hati kami yang memberi dengan hati yang penuh tulus. Kami percaya Engkau akan memberkati. Persembahan ini menjadi berkat untuk pekerjaan-Mu di bumi ini, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Dan kita akan akhiri ibadah kita. Saya ajak kita bangkit berdiri.
Baik Bapak Ibu, saudara-saudari apapun yang ada di rumah, ya. Kita akan masuk di dalam doa penutup. Bapa, kami sangat bersyukur dan berterima kasih Tuhan bahwa Engkau Tuhan yang tak pernah meninggalkan kami. Matamu selalu tertuju kepada kami karena kasih-Mu yang begitu besar di dalam kehidupan kami. Di saat kami menaikkan doa permohonan kepada-Mu, ada saatnya ada keterlambatan, kadang-kadang tertunda, tapi kami percaya setiap keterlambatan dan tertundanya jawaban doa itu semua adalah untuk kebaikan kami semua. Kami percaya rencanamu dan rancanganmu itu luar biasa bagi kami semua. Bila kami semua tetap hidup berpengharapan penuh kepada Engkau. Dan kami percaya firmanmu hari ini yang ditaburkan tidak kembali dengan sia-sia. Tetapi akan menjadi rema yang kuat bagi kami semua di tengah pandemi ini Tuhan. Kami percaya kami akan menjadi jemaatmu yang taat melakukan perintah-perintahmu. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur hari ini kami sudah diberi kesempatan beribadah dari awal sampai akhir. Dan minggu depan kami serahkan lagi kepada tangan-Mu supaya kami semua diberi kesehatan bisa datang beribadah kepada Engkau lagi. Terima kasih Tuhan. Dan sebelum kami pulang Tuhan, kami ingin menerima berkat daripada Engkau. Mari kita angkat kedua tangan kita, arahkan kepada Allah sumber berkat dan kasih karunia. Di saat kita sungguh-sungguh hidup berpengharapan kepada Tuhan, mata Tuhan akan tertuju kepada kita. Maka arahkanlah matamu kepada Tuhan, karena Dia Tuhan yang tidak pernah mengecewakan. Rancangan dan rencananya di dalam kehidupan kita semua adalah baik adanya, karena Dia Tuhan yang baik. Tuhan akan memberkati kedua tanganmu, sehingga apapun yang kau kerjakan dijadikan berhasil. Tuhan akan selalu menjaga keluar masukmu, Tuhan akan memberkati engkau dengan kesehatan, Tuhan akan memberkati rumah tangga kita, Tuhan akan memberkati semua usaha pekerjaan kita dan studi anak-anak kita. Tuhan akan memberikan masa depan yang luar biasa. Damai dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus akan menyertai kita dari sekarang sampai Maranatha. Tuhan Yesus Kristus datang kedua kalinya. Yang percaya, kita sama-sama katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati. Ya, persembahan ya bisa mulai dari yang paling ujung sebentar Pak Song. Ya. Jadi mulai dari paling kiri ya. Jalan dulu dari Ibu Lilingo. Ya, nanti selanjutnya di belakangnya nanti baru selesai itu baru baris kedua. Ya, silakan Bu Lilingo boleh maju. Yang di belakangnya silakan ya. Supaya tidak bertabrakan. Boleh naik, boleh maju, ya. Ya, kita sabar ya, supaya kita tidak kumpul. Terima kasih atas persembahannya.